atau kelulusan anak-anaknya, di mana beberapa anak dari kelompok Mawar akan menuju ke SD. Jadi berikan tepuk tangan dulu lah anak-anaknya. Thank you.
Bona. Dan berharga duduk yang manis, tangan dilipat, jangan lupa tersenyumlah. Senyumnya mana? Okay. Terima kasih. Jadi sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pembawa acara atas kesempatan dan waktunya, karena pada saat ini memberikan sepatah dua patah kata. Jadi sebelum itu izinkan saya mengaturkan tangan jari umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bada, pasti ngantuk tadi, gak pun diulang dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih. Jadi pertama-tama untuk para undangan, bapak dan ibu sekalian ataupun sanak saudara lainnya, terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini, karena pada hari ini adalah hari terakhir kita bertemu untuk anak-anak yang sudah akan ke SD. Sementara untuk anak-anak yang belum masuk di sini, apakah kalian masih semangat? Semangat dong. Jadi orang tuanya sudah bagus sekali, sudah semangat. Bagaimana kalau kita berikan hadiah tepuk semangat? Di sini kami belajar dengan menyenangkan, dengan bermain. Tujuannya apa? Di Senin sampai Rabu dari Thank you.
Gimana kalau mendengarkan cerita? Diberikan kepada tiang
Hari ini adalah hari yang sangat bahagia untuk anak-anak yang mau ke SD, dan orang tua juga mungkin sangat bahagia, yang sendiri sangat bahagia sekali. 3 tahun gede baru di sini sudah dinikah dan terdidik sesuai dengan anjur dan kebutuhan untuk anak-anak usia TK dan PAUD. Terima kasih banyak. Mungkin saran sudah baik nih, TK PAUD Kemara Sundana bagi Tiang sangat baik untuk sekolah tingkatan PAUD dan TK. Debanu sudah dari 4 tahun ya di sini, sudah sangat berkembang sesuai dengan umurnya. Itu membuat saya sebagai orang tua sangat bangga. Nah, mungkin untuk kedepannya tidak berhenti sampai di sini, untuk kakak-kakak pembina lebih dan lebih lagi dalam membina dan mendidik. Terima kasih sudah menganggap anak-anak yang sekolah di sini sebagai anak-anak sendiri, menganggap sebagai anak-anak sendiri. Okay. Itu saja. Terima kasih kepada Kak. Terima kasih, Bu.